Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Budi Santoso Official. Kali ini video saya membahas tentang makam keramat Syekh Mubarok atau Ki Indit. Bicara tentang Syekh Mubarok tidak lepas dengan nama salah seorang ulama penyebar agama Islam di wilayah Tangerang, tepatnya di Cisoka, yaitu Syekh Mas Ma'ad, yang makamnya terletak di hutan lindung Solear. Meskipun tidak ada hubungan tali keluarga, Syekh Mubarok adalah generasi penerus Syekh Mas Ma'ad yang berkiprah menyebarkan agama Islam mulai tahun 1584 di wilayah Tangerang. Syekh Mubarok adalah ulama penyebar agama Islam yang berasal dari Yaman, yang diminta oleh Kesultanan Banten datang ke wilayah Tangerang. Pasca meninggalnya Syekh Mas Ma'ad, di mana pada waktu itu sedang terjadi pertikaian sengit yang sudah menahun antara kubu Ki Seteng dan kubu Ki Mas Laeng. Ki Seteng dan Ki Mas Laeng merupakan dua sosok pemimpin yang memiliki aliran ideologi serta cara pandang yang berbeda. Mereka memiliki pasukan yang pilih tanding, keduanya juga memiliki ilmu olah kanuragan yang sangat sakti. Sehingga setelah pertempuran sudah bertahun-tahun, tidak ada yang dinyatakan menang ataupun kalah. Dengan diutusnya Syekh Mubarok atau Ki Indit ini oleh Kesultanan Banten, berharap kedua belah pihak bertikai dapat ditengahi atau didamaikan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh tokoh sebelumnya yaitu Syekh Mas Ma'ad. Dua tokoh sakti tersebut mau mengikuti ajakan Syekh Mubarok untuk sama-sama bertemu dalam satu pertemuan damai, karena antara Ki Mas Laeng dan Ki Bu Ceteng ini juga sudah merasa bosan dengan peperangan yang tiada akhir. Karena pertemuan tersebut dilakukan di wilayah Cisoka yang pada waktu itu sebuah daerah yang belum memiliki nama, maka akhirnya daerah tempat pertemuan ketiga tokoh legenda tersebut diberi nama Cisoka sampai dengan sekarang. Itulah guys, sedikit informasi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share Budi Santoso Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.